Thank you Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sahabat tani, sahabat peternak, dan sahabat rumah kampung Berjumpa lagi bersama kami di channel rumah kampung Pada kesempatan pagi hari ini Kita kembali lagi hadir Dengan konten seputar pertanian dan perkebunan Khususnya budidaya tanaman durian Nah pada kesempatan kali ini kita akan melihat perkembangan dari tanaman durian yang kita tanam di kebun ini Ada durian montong, durian bawor, dan durian musangking Apakah ada yang sudah mulai belajar berbuah atau belum di musim kali ini Kita awali video ini dari durian yang ada di depan kita ini Ini jenisnya adalah jenis durian montong yang kita tanam kurang lebih sekitar tiga musim di musim ini adalah memasuki musim yang ketiga namun sebelum kita lanjut tidak lupa kami sampaikan selamat datang bagi sahabat tani dan sahabat mah yang baru hadir bersama kami baru menemukan channel ini dan tidak lupa kami selalu minta kritik saran serta dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini biar kita sama-sama berkembang sukses dan maju bersama dan bagi sahabat tani dan sahabat mah kampung yang selalu berkenan hadir menyempatkan waktunya untuk sehingga di konten kami atau di channel kami kami sampaikan banyak sekali terima kasih dan matur suwun. baik sahabat tani dan sahabat mah kampung kita mulai dari durian yang ada depan kita ini ini sini adalah durian montong tadi kita di atas kita akan vlog seputar perkembangan dari durian pasca ini sudah memasuki betul-betul musim kemarau bagaimana perkembangannya. Namun kita berhenti sejenak di sini karena kita melihat durian ini alhamdulillah sudah mulai belajar berbunga nah, seperti ini. Di bagian ranting terbawah nah ini ini sudah mulai belajar berbunga. Ini sedang sekian hari kita tidak ke sini kurang lebih sekitar dua minggunan kemarin tidak melihat dan alhamdulillah tadi kita melihat di sini ada bunganya untuk durian ini ini jenis adalah jenis durian montong yang kita tanam tiga musiman nah seperti ini untuk pohonnya belum begitu besar nah seperti ini ini kemarin bibitnya kita beli tidak kita sambung sendiri namun kita beli dengan tinggi kemarin awal-awal penanaman kurang lebih sekitar 1 meteran dengan kaki tunggal Dan, alhamdulillah ini sudah mulai belajar berbunga kelihatannya ini ada dua batang yang sudah mulai belajar berbunga ini satu kemudian di bagian atas ini ini juga ada namun baru kecil nah, ini di sini ini kelihatan ini Kemudian untuk perawatannya sedikit kita sharing untuk pupuknya, pupuk yang kita gunakan kemarin pupuk kompos, kemudian pupuk organik juga, dan kita memanfaatkan sekam mentah juga. Seperti ini masih ada sisa-sisanya, kemudian untuk pupuk komposnya kemarin kita manfaatkan pupuk dari daun bambu, daun bambu yang kita ambil yang sudah kering maupun yang masih hijau kita biarkan kita timbun di sekeliling pokok pohon seperti ini tentunya pasca durian ini kita gemburkan atau kita canggul nah ini terbukti untuk penggunaan pupuknya kurang lebih satu tahun yang lalu untuk pasca tersebut kita hanya membersihkan lahan di sekelilingnya dan hasil pembersihannya kita biarkan di sekitar pokok pohon selain itu kemarin juga lahan ini kita tanami jagung. Jadi untuk batang-batang jagung ini kita ada yang kita biarkan di sekeliling seperti ini dan kita manfaatkan sebagai pupuk kompos alami. Kemudian untuk menunjang pertumbuhan di bagian daun, ini kemarin juga kita semprot. Ini menggunakan e, Gandasil daun, kemudian Matador dan juga pupuk organik cair. Pupuk organik cairnya sangat hemat satu botol itu kita bisa pakai untuk beberapa tanaman. Nanti untuk nama dan pupuk organiknya kita sedikit lupa. Nanti untuk vlog di yang ada di tanaman di belakang rumah nanti kita tunjukkan. Sekaligus nanti kita menunjukkan perkembangan dari tanaman durian yang kemarin terkena penyakit batang yang kita rawat dengan pupuk tersebut. Bagaimana hasilnya nanti? Selalu besok pagi kita vlog kita tunjukkan untuk perkembangannya. Kemudian untuk tingginya sekarang sudah cukup tinggi, kurang lebih sekitar 3 sampai 3 setengah meter seperti ini. Kemudian untuk belajar berbunganya baru dua batang tadi. Nah ini baru di sini dua batang. Jenisnya adalah jenis durian montong. Kemudian di atas bersamaan menanamannya sudah cukup tinggi juga, namun kelihatannya belum belum belajar berbunga. Baik kita lihat ke bawah, kita lihat lagi untuk durian yang lain. nah ini durian montong juga. ini kemarin bibitnya sama dengan durian yang sudah belajar berbunga tadi, namun ini kemarin di awal hal penanaman mengalami stres karena kita kebanyakan menggunakan pupuk kompos yang berasal dari kotoran hewan yang kita penerapannya langsung kita timbun kita hurukan di pokok pohon jadi mengakibatkan kemarin sedikit banyak tanahnya keplak dan menggendang eh, jadi akarnya banyak yang busuk namun pasca kita bongkar dan kita ganti dengan pupuk sekam dan cukup pupuk kompos juga yang sudah kita matangkan ini alhamdulillah sudah ada perubahan di sini bisa terbus. Nah, ini semoga di awal e, musim depan ini sudah mulai belajar berbuah juga. Mengingat untuk bibit dan juga penanamannya berbarengan dengan yang atas tadi. Baik, coba kita langsung lihat ke bawah untuk durian yang e, dengan jenis durian Bawer. Nah, ini untuk durian bawarnya kemarin sudah kita pruning namun kelihatannya belum mulai belajar berbunga mengingat untuk batangnya juga belum begitu besar masih kecil-kecil seperti ini ini nanti perlu pruning yang banyak di sini ini jenisnya adalah jenis durian power yang proses penanaman juga hampir bersamaan dengan durian yang tadi namun bibitnya lebih pendek kita lihat satu lagi di bagian bawah durian bawer juga yang kita tanam di kebun ini. Namun bibitnya adalah bibit eh, dongkelan dengan kaki ganda. Coba bisa kita langsung turun ke bawah. Ingat beberapa hari ini kita jarang ke kebun ini. Pengairannya juga kurang, jadi kita lihat untuk perkembangannya. Kemudian ini adalah penampungan air yang kita gunakan untuk sistem irigasinya kita tampung di terpal seperti ini dengan gelombang yang kita tanah yang sudah dipersiapkan. Nah, kita berhenti sejenak di sini. Ini kemarin kita, sambungan kita tunjukkan sambungan. Ini metode yang seperti yang kita upload di channel. Ini adalah sambungan durian dengan metode sambung sisip yang langsung di lahan atau tanaman di lahan ini sudah mulai tumbuh untuk mata tunasnya sudah mulai pecah ini kita biarkan sampai ini pecah dengan sendirinya usianya kurang lebih sekitar 3 mingguan kita turun ke bawah nah ini budian bower sapi gandar 3 ini semuanya yang pas kita pruning kita persiapan batang yang kita pusat pembesaran di sini cukup banyak kemarin peminya alhamdulillah untuk terbusnya ini juga sudah mulai terbus seperti ini nah ini ini kemarin sudah kita pruning satu kali di sini cukup banyak untuk proses pruningnya ini kita pembersihan lagi nanti sekaligus nanti pemupukan dan juga perawatan untuk bawahnya bisa terbus seperti ini tinggal nanti kita penyemprotan untuk daunnya juga baik sahabat tani dan sahabat mahkampung. sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini seputar kita berkunjung atau melihat tanaman yang kita tanam di kebun ini dengan jenis durian montong yang alhamdulillah tadi sudah belajar berbunga kita lanjut ke tanaman yang selanjutnya yaitu durian montong juga dan bawer yang lama kita tidak lihat di musim kemarau ini. Semoga video yang kita sajikan ini bermanfaat, menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk tetap selalu semangat. Khususnya semangat dalam mengembangkan potensi yang ada di bidang pertanian dan perkebunan. Dalam hal ini adalah budidaya tanaman durian. Sekian dari kami, ada kurang biaya akan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani muda.